Mama ini saudara siaran mah BWN, kita lanjut min dialog tu ku ingatan ku kita BWN si kita cerakan kalam ni tentang geliat politik dalam perekonomian masyarakat. Ku rasa ngadeli si cerita ni Pak Mahadin ni ketika berhubungan kuno kita membaca keadaan-keadaan si tengah berjalan sini, apakah kita menjadi pemain, apakah kita menjadi penonton, pada dasari kita BWN turah ikut iwani geliat politik ni. Karena boleh jadi kita adalah orang yang dipilih, boleh jadi kita adalah orang yang memilih. Ini menjadi bahagian tidak bahagian sigere terluahi ari serit-serit siaran politik ni. Kenapa ya mama ini saudara siaran mah BWN kami undang, kami pakati kita siaran mah BWN untuk berpartisipasi. Bermunelpon kami isian sehingga hana diskusi itu mujadi lebih guru, hana keti lebih guru, karena memang ini selama ini kejemai gara terlepas nih Pak Mahdi. Yeah. Arti kadang WNWA politik, wan ini politik, ini perasaanku ini juga inspirasi-inspirasi siara yumah bebeune kita tuangan, kita telepon kini, kita berdiskusi ketika acara nanti kelam ini mujadi lebih guru. Boleh jadi lagu kekene Mbak Mahadina selama ini kita kemasan sen ke betega. Ini buah mudah-mudahan keharap nikin ke kanak ni kuliah. Tapi karena kita wan geliat politik ni boleh jema meniru sumbangan ke betega. Keluarga nte maju sehingga kita peturah kita osan hanasi kita kemasan dan seterusnya. Ini perasaanku menjadi bahagian yang penting iwan murid tu. Karena ya perasaanku si berhasil kahek aja masih hati-hati ke. Arti si jeroh perhitungan ni iwan ni muripi karena gara terlepasan politik urum ekonomi. Kenapa ya segermi kami ingatkan ku kita bahwa ini mudah-mudahan partisipasi inti arima tetap hana menyumbang pemikiran ku kami sin karena ngara nomor telepon siara ilayar kacawa pasti kita sini tengah porak karena apakah ini pemilihan presiden, apakah pemilihan anggota legislatif, atau kita beberapa ini nguk kumpanya pe perasaan ku sini lepon agerga. Arti sini lepon aku pilih ya kena kenguk juga agerga. Bami juga Pak Mahdi ini ke kita hubungan ini perasaan ku menarik lagu secara Pak Mahdi ini. Arti arah jemaah seba we gere terlibat tapi unung-unung kaya ga. Arti ketika kumpanya ini arah teba unung-unung gere menumi merokok tapi ku meser juga agerga. Cukup-cukup cerita Pak Mahdi melalui. Simpatisan, yeah. Ya, di mana-mana pasti jelas ke si mele maju ke DPR nih, kena simpatisan, yeah. Ya juga masalah, gitu kan? Yeah. Pakai plin kompanye misalnya 10 jemaah, gerara jemaah gak kacau, gitu kan? Jadi berbagai cara sehingga memang sen nih bagi pelaku nih si yang akan menjadi pemain apa nih memang sena gerara istilah nantin gere berhitung nih perhitungan, yeah. Artinya memang harus menjadi cost high cost, yeah. Nih karena apa persoalannya memang kebutuhan gere main kita money politik tetapi kebutuhan dari konsumtifnya ini, yeah. Gere kan ini ke istilahnya apabila normal nih mudah-mudahan ya inilah yang dilakukan dengan disebut dengan politik yang santun, politik yang bagus, politik yang beradab, politik yang sebenarnya sesuai dengan anggaran apa undang-undang itu. Artinya tidak ada money politik. Tetapi dalam hal begini, hal-hal yang memang sesuatu memang tambahan ini memang turahara. Saya meragih misalnya ke Griosa mangani. Ke Griosa Ongkosi. Griosa Ongkosi. Yeah. Nah saya ini persoalan ya, karena memang ada sebagian mengorbankan diri untuk ikut dalam proses ini untuk seorang kandidat karena yeah. Keterwakilan kandidat ini juga bagian dari penting bagi dia. Kenapa? Ada hal tertentu yang diharapkan. Kita memilih seseorang siapapun dia di legislatif atau presiden karena ada keinginan kita sesuai dengan harapan kita untuk satu saat terakhirnya adalah kepuasan, utility, kesejahteraan secara pribadi dan tentunya secara keseluruhan. Di harapan-harapan itu pada masing-masing itu berbeda. Dan perbedaan ini memang menjadi bagian daripada yang memang dalam pesta itu akan terjadi. Tetapi dalam perbedaan itu tidak memunculkan proses konflik. Nah ini permasalahan Pak Jamuri. Konflik saudara, konflik saraine, konflik saraurang, konflik sesabi diri. Ini yang perlu penghindaran. Cara menghindarnya adalah ya, kembali kepada situasi bahwa melakukan kegiatan ini memang secara normal, gitu kan? Yeah. Nah ini saya ini permasalahannya kita di kampung misalnya, ini secara kampung ada beberapa partai enti menjadi sesuatu yang dianggap antar kita orang berbeda pandangan itu menjadi musuh.
walaupun dalam posisi ini sebenarnya ada kesempatan kita untuk bagaimana mempertaruhkan wibawa, karena ada ongkos yang diberikan kepada kita nih, misalnya yeah. anggota legislatif memberikan proses ku kita nih, tolong aku bantu. Yeah. Kira kan supel gue ya bantu aku, masing-masing membantulah, dalam hal kita tidak katakan bahwa waktu dibantu sahil gaji itu misalnya. Kira kan? Nah, secara normal kan memang ada perbedaan jemaah, memang perlu kita tolong jemaah ini. Nah, saya ini permasalahannya ongkos inilah mahal. Nah, si paling bermasalah adalah ketika ini terjadi, kita sesabi dirinte, kita sesabi urang te, sesabi organisasi pecah. Ya. Nah, WA group deh kita ngon. WA group KNA. Berbagai pandangan ara. Iya. Iya kan? Artinya memang memanfaatkan situasi WA menjadi hal yang tidak bagusnya adalah saling menciptakan proses yang saling ujar kebencian. Ya. Nah, ini sesabi dirin teh padahal si male majukin presiden nah kenapa? Gerbeti HP gitu. Kecuali Pak Jokowi nepe misalnya betih kita, Pak Prabowo betih kita. Lain-lain, tapi permasalahan bukan noya, lumoya saya ini persoalannya. Kita pe secara grupa menjadi sinis, menjadi bentrok. Kenapa memang media pes ini memunculkan bentrok? Iya. Nah, dampak kusi si paling berbahaya adalah yang ikut-ikut nih. Nah, masyarakat kita Gayus ini masa yang akan kita hadapi, masyarakat di Aceh itu, masyarakat seluruh Indonesia yang kita hadapi setelah masa ini adalah masa proses pendidikan nih, coba yang anak-anak pada masa Oya juga adalah bulan 6. Menghadapi UN. Iya. Ini harus betul-betul sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai orang tokoh masyarakat, harus kita jangan tergiringlah akibat pilpres, pileg ini nilai-nilai moral pendidikan di bawah umur terlibat. Walaupun itu dilarang. Ya. Nah, keterlibatan ini terjadi secara tidak disengaja. Karena mereka itu memang tidak ikut dalam proses, tapi ikut dalam masa ini yang merupakan sesuatu yang baik. Nah, ini menghadapi proses balan tiga ini adalah anak-anak UN, anak-anak akan masuk perguruan tinggi dalam pendidikan, anak-anak juga akan memasuki proses-proses yang selama ini tidak terjadi, misalnya ujian sistem komputer nih. Ya. Mereka perlu dipersiapkan dengan baik, guru mempersiapkan dengan baik, orang tua juga mempersiapkannya. Nah, apabila kita tergilas dalam proses ini, nah, ketika pilihan kita kalah, sentene kadang memang metabaseba, ketika memang buat siaran nipe gere kita tekuni, misalnya sedang munyuan hana, kadang gadong sana, gere pasnya terus karena sibuk dalam posisi ini, karena kita memeriahkan pesta demokrasi. Dampaknya adalah akan muncul kemiskinan terbaru setelah pileg, setelah pilpres. Kenapa? Siarani gerene kita tentunan dengan baik. Usaha yang sebenarnya kita lakoni selama ini sedang menampak nama menuju ke keberhasilan sudah kita mulai berkurang. Mujual P kita misalnya jual barang, lu Pak Jamuri deh misalnya gara-gara pilpres ini kita memang terlibat, sibuk gitu. Sana sih kebutuhan jemaah P gerarane kita arah, dor gerara barang tuh misalnya. Akan berdampak pada pelanggan akan berkurang, kemudian pelayanan prima terhadap mereka-mereka yang menjadi konsumen kita akan berkurang, kemudian pelayan kepada bagaimana memikirkan anak akan mempersiapkan akan berkurang, kemudian sene kangenai pinjam masalah usah pinjam misalnya kupakai nipe gere berulak, gere kan? Iya. Nah, dengan harapan suatu saat kalau menang nanti ke saya terima, gere kan? Gere menang ke saya kuna. Iya. Mereka ya harapan yang kita akan hadapi adalah puasa dan Ramadan. Bulan 5. Hari raya. Berikut adalah mahasiswa baru bulan 6, bulan 7. Jadi inilah proses-proses yang perlu kita cermati. Nah, alamnya maksudnya bagaimana? Proses demokrasi pesta demokrasi seharusnya. Ya, seharusnya kita mupetimbang, kita timbang-timbang. Ya kan, timbang. Kita juga harus ikut ini tapi tidak mengorbankan lain. Ya. Artinya eksternalitas positif yang kita tumbuhkan. Hana eksternalitas dalam ekonomi ini. Arti akibat perbuatan orang lain berdampak positif terhadap kita. Dengan tidak berharap sesuatu yang harus kita berikan. Nah, tapi kan namanya sudah berharap sesuatu harus kita berikan. Ini bukan eksternalitas, artinya ada kebutuhan timbal balik. Nah, yang kita harapkan kan ini dampak daripada pemilu, pemilihan ini akan berdampak kepada masyarakat. Pertama,
Kalau diperhitungkan dalam teori ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena geliat daya beli masyarakat meningkat. Meningkat ya. Daya beli masyarakat meningkat akan menyebabkan produksi harus ditingkatkan. Produksi barang harus ditingkatkan. Kalau misalnya tidak melalui pabrik, maka sumber dayanya harus ditambah. Sumber daya ditambah tenaga kerja berarti dibutuhkan. Ketika tenaga kerja dibutuhkan, maka pengangguran akan berkurang. Ketika pengangguran berkurang, akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara agregat. Ketika pendapatan masyarakat bertambah, maka PDRB akan bertambah. PDRB akan bertambah, secara relatif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pembangunan lebih banyak lagi. Nah, akan menjadi siklus yang tidak berhenti. Nah, apabila ini dalam keadaan situasi yang normal. Tetapi apabila dalam posisi pilek ini, pilpres ini tidak nyaman, tidak damai. Nah, pertama akan memunculkan kerugian-kerugian. Pertama misalnya kerugian masyarakat adalah usaha mulai takut untuk dikembangkan. Yang kedua memang siara rapih jual lime. Yang ketiga memang daya beli masyarakat juga akan turun. Kenapa? Seneng mulai girarane. Nah, ini posisi-posisi yang kita harus ingatkan kepada. Nah, sebagai rakyat kita gayu benar meriah. Ini masa paceklik nih. Bulan ini masa paceklik nih. Menghadapi pasan ini. Masa pasan ini harapnya harap paceklik nih. Ya. Kupi dalam posisi bulan 4, bulan 5 baru muah bulan 6. Kita menghadapi persoalan ini nanti lali. Ike seni lali misalnya kupi geri urus. Kemudian usaha singarape gere kita jalankan dengan baik. Bawang gerene kita suen. Tarun Jepang gerene kita urepi. Maka pada posisi nos pecel kada bulan raya gerara tarun Jepang. Kekenak misalnya kita arah seni. Ari seni mio ya penti kurang. Tapi memilih penti kita melarikan diri artinya gerga. Pesta politik berjalan dengan baik. Usaha tidak kenur. Betul gak? Betul. Yang kedua penghematan perlu seperti biasa. Anti royal karena seni adalah pesta hiburan. Ah, hiburan mana-mana ini kerja. Saya ini partai politik apapun, kemudian pilek dari manapun untuk menggerakkan masa, pasti adakan hiburan. Pasti adakan semacam suatu konsis yang prosesnya yang bisa menjadi daya tarik. Yeah. Nah, jalan-jalan dan lain-lain. Nah, inilah hal-hal yang memang perlu kita selamatkan diri itu, bahwa pesta demokrasi berjalan dengan baik. Enti olok mutang belang lo. Yang kedua kita hadapi adalah yarabni adalah anak-anak sekolah. Anak-anak gak boleh terganggu dalam posisi ini. Yang ketiga misalnya kita persiapkan diri itu untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya adalah seni bene pengeluaran. Lumayan kalau memang kita bisa investasi geri terjual. Enti tetap jemaah saya terpilih kita penjual barang-barang pus dan lain-lain. Nah, ini posisi. Nah, bagi tentu yang akan terpilih gerga yang menjadi pemain nih. Juga agar kita print bahwa ini adalah bagian yang hati-hati. Karena 200 ribu jemani gerak terpilih mene. Jutaan jemani gerak terpilih. Si terpilih tiga gue. 1 banding 20. Misalnya secara dapil Pak Jamuri. Secara dapil nih. Nah, 2 orang terpilih secara dapil nih. Sekontestan yang hadir di situ 28-50-an. Sidah partai, 10 partai kali 20, 200. Wow, terpilih, Bo. Yeah. Sidah persen 0,02. Nah, 0,02%. Artinya, nah, ke kita print ini bisa bermain game nih prosesnya. Yeah. Nah, artinya lebih banyak istilahnya yang tidak terpilih daripada dipilih. Ya tentunya, yang terpilih itu adalah bagian dari takdir juga. Dari apa yang dia sudah lakukan selama ini, kepercayaan dan lain-lain, dan mudahan ini normal. Kok ya Pak Jamuri gerga? Nah, ini. Betul Pak Madi, ke kita engon lah gue. Arti ke ini hana, ini ke arti merupakan keharusan ini kan. Ini pertama risisi lain lagu gue kena kita ini karena ramainya partai. Kemudian setiap partai harus memenuhi kuota. Arti boleh jadi 5 jemaah secara partai, boleh jadi 6, boleh jadi 8, tergantung kuda jemaah yang memilih. Arti kini karena keterpaksaan sebahagian jemaah harap ngemayu kone. Arti mayu hana mayu kencalon lagu kita nih misalnya karena arah partai gere mayu pakat ya mayurnya. Gere dalih berbeda ke betah ini ke arti hana arah-arah beberapa kejanggalan si terjadi. Diwan ini nih lagu cerak sini si mesin wanuranya kemudian si
si Hana si Geremesen ini kan dituntut oleh masyarakat kuno ke TWP terpilih harus anu ya. Harus menyiapkan fasilitas kan masyarakat ini menengono aku ya inilah hubungannya aku prestise ya Pak Jamuri. Weh terdaftar gerara putih sarape. Ya. Kemel weh. Ini dengan terpaksa juga weh harus berkorban. Gerara istilahnya weh ah enggak perlu kita ini gerem mungkin. Ya. Saya ini gerang ngi pampang nih. Ipisel partai Polan nomor 15 weh. Iya. Apa weh betul ah. Mayun gerane apa kan menjadi kebanggaan nih. Iya. Paling tidak walaupun nomor 15 weh punya harapan weh sia metih, sametihna maksudnya gitu kan. Paling tidak putuhe ngetur atau sih. Iya. Paling tidak kartunya ngetur apa sih. Jadi hal-hal ini yang kita katakan bahwa ada seseorang atau dari bagian daripada ini memang pertama ikut weh, ikut-ikutan lah. Karena kuota ini tidak cukup, diajak lah. Atau dia juga bagian daripada yang membesarkan partai itu. Iya. Nah, weh misalnya dalam partai, weh germayu ku calon. Weh masalah juga. Tengune-ngune gerbegaji sana, masa ya wadah. WP berusaha untuk, weh, jadi tampillah nama. Geralnya ngetampil. Iya. Gere mungkin weh tidak akan mempromosikan diri. Nah, masalahnya kan langkah rezeki pertemuan maut, gitu kan? Saya metihi, naik sepati ke. Arti kita juga agar kita kasih sesuatu yang pesimis kepada mereka. Ya. Saya metihi. Berusaha aja. Artinya cuma dalam bukti, nanti berlebihan. Ya, agi-agi, nanti kesentap noya, belum rumah, belum motor, belum sana, gitu kan? Agi-agi dalam posisi kita rasional. Rasional ini agaknya. Nah, bagi orang yang rasional, weh itu punya target. Dia punya artinya masa yang mungkin si masa-masa ini dari kenalan dan ini berhitung weh. Ya. Jadi rasional weh. Dalam perhitungannya misalnya ke keluarga isian era 20, tambah bisa nih nih pagi adik murung ngehebat. Saya metihim ya rezeki. Weh nomor 3, benasami roa yata sugur ke. Itu masalah takdir. Jadi memang kita juga berikan harapan, semoga kita berikan harapan untuk maju dengan sempurna. Nanti artinya harap ngemaju, kita pada saat ini ngalah menyerahkan diri ya bagaimana kita berusaha. Nah coba bayangkan, ketika misalnya ada onom pada jematan Davila atau atas sata partai Indapil ya. Nyeweh gere pernah sarape berkorban, sarape misalnya gerara putui. Kemudiannya mah kota sana pun kau negeri kan dos kemel ya. Oh ya. Ini prestise. Prestise ni partai juga demikian. Walaupun sebenarnya jemasi kuat nyatanya juga mendukung mereka sebagai menghimpun kekuatan ke suara tadi nguk jutuh ku partai agar ke. Nah inilah persoalan Pak Jamri yang kita ingatkan adalah tintap ni apa ni artinya pesta demokrasi ni gerga buat siara taring kemudian sana si kita garap ini kita taringan yang ketiga kita gerara program untuk bagaimana menghadapi warap ni anak sekolah kemudian anak-anak ni pensi tengah sekolah ni SMA ku atas pikirkan oyanti memikirkan ini galip waktu ujian gersana pe betih gerga yang ketiga memang perih-perih adalah kita menghadapi bulan Ramadan ni pasti artinya ngetengah kita bahas juga bahwa pada saat bulan Ramadan yang haruskan menghemat ternyata memang kebutuhan pasti meningkat karena nah, pertama di dalam posisi dalam bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 kita menganggap secara teori ekonomi akan terjadi inflasi. Ini pengaruh inflasi perjemah hari pesawat dan lain itu adalah satu dampak juga. Yeah. Tapi persoalan yang lain adalah memang hari ini putaran di seni luar biasa. Nah, Banda Aceh ini putaran seni grele pora misalnya grele cuman seni kita tidak dapat nikmati secara ini kenapa? Ya industri-industri juga di kita ini masih kurang. Nah, yang menikmati adalah industri-industri yang berkembang misalnya percetakan di. Sida percetakan yang lebih unggul di Banda Aceh. Ngerga? Kegero misalnya tepat waktu dalam proses settingi dan lain kecepatannya jemaah ke Medan. Taring jemaah. Ke Medan jemaah berangkat, mandi ke Jakarta. Isu pura ini pengiriman saya ini walaupun ya. Jadi oh ya, jadi proses ini secara universal kita bilang akan terpengaruh kepada seluruh lingkungan masyarakat ya terutama ya tentunya pada simpatisan-simpatisan partai, kemudian pengikut-pengikut partai, panitia-panitia partai, desara partai pe sidah panitia sara kampung agrega. Ada lima partai, lima-lima saksi sana. Memang sebab saksi. Saksi ini pra nih setelah. Ini pada posisi ini kan sebelum nih. Betul. Nah, setelahnya pada saat mulai pemilihan sampai dengan sebulan kuharap ya.
Ini peran saksi ini. Nah, peran saksi ini gerak ke bersen. Nah, ya permasalahan. Nah, jadi sen pelin ini. Dan si pendapat pekerjaan insidental, sifat ya. Sifat pekerjaan dalam 3 bulan terakhir yang menganggur menjadi bekerja. Ya. Alhamdulillah nih. Karena masa ini sharing nih, sharing jemaah si berinvestasi ne, ya. Si jual harta ne, si ada saving ne, sharing we mempekerjakan orang lain nah, untuk ya. Bagian dari ya, jadi berbagi. Pada saat inilah memang ada istilahnya sosial berbagi. Nah, selama ini misalnya kam kaya, gara-gara ketangkau sen kama, gara minum kopi, gara minum kopi pe, mereka. Ke arah kenduri-kenduri, sena tan gudangu. Pada posisi hari ini, sosial meningkat. Yeah. Lebih baik. Jemaah kaya ini, seni, sosialnya luar biasa. Isi minum kopi bayarnya jemaah. Wah, sebab gitu kah? Yeah. Pokoknya seni santunan di mana-mana. Alhamdulillah ya gitu kah? Yeah. Kemudian, sena singa sara gudangnya tarikan mian ini untuk berbagi kumasra. Jadi dampak sosial dalam posisi ini lebih murah. Orang menjadi pemurah saat ini. Ya, gerancing ya. Bami yang mama ini sudah resi ramah BWN. Porami kita lanjut ini kita sambil kesempatan ke berita komersial si Malaysia.